Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bertemu lagi dengan Mimin Awi. Di chapter sebelumnya Miss dan Doctor. Setelah pintu masuk menuju alam rahasia Tianwu terbuka, Ringyu mempersilahkan para peserta kompetisi untuk masuk satu per satu. Keanehan terjadi saat tiba giliran Jun Jiu. Murid-murid dari sekte Tianwu berteriak dan menyemangati Jun Jiu dan berkata kalau mereka semua ingin Jun Jiu menjadi yang pertama. Hal ini tentu membuat tetua dari sekte lain cukup takjub. Mereka merasa kalau Jun Jiu ini sangat populer dan sangat disukai oleh murid-murid sekte Tianwu. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka dengan suara bulat mengharapkan Jun Jiu untuk menduduki posisi pertama? Hal ini membuat Jun Sui sangat kesal dan berkata apanya yang Jun Jiu. Jun Jiu pun sesumbar kalau di kompetisi ini dia akan menghancurkan Jun Jiu, menginjak-injaknya, serta mempermalukannya. Wushang sendiri di lain tempat memperingatkan juniornya Yushin agar jangan sampai memprovokasi apalagi menjadikan Jun Jiu sebagai musuh. Karena Jun Jiu adalah gadis yang sangat kejam, jadi tak ada gunanya bagi Yushin untuk melawan Jun Jiu. Yushin mengerti peringatan Wushang, namun itu hanya sekedar di ujung bibirnya saja. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, Yushin ingin melihat sejauh mana kemampuan Jun Jiu. Sampai seorang Wushang memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadapnya.
Thank you.